Ya, halo guys. Kembali lagi berjumpa bersama saya Hamdan Sensei di channel saya Hamdan. Oke guys, nih pada kesempatan kali ini saya kumpul nih bareng teman-teman nih. Ya. Ada Tinto, ada istri saya sama teman saya Ray. Ya, ini belum pernah muncul ya. Dia pernah munculnya di video Misteri Lorong sebelumnya Ray yang takut pocong. Nih, sekarang kita main game Harry Sport lagi nih. Cuma pada kesempatan kali ini saya mau mencoba main gamenya pakai ada webcamnya ya. Tuh ya kan, kemarin belum pernah ada webcamnya. Sekarang jadi coba. Biar sekalian diramein sama teman-teman yang lain. Ya, seperti apa sih ya kondisi permainannya? Kita langsung saja menuju ke depannya. Oke. Oke. Siapa sih itu yang megang tersebut siapa? Aku. Oke. Kok story sih? Nggak bisa, belum unlock tapi belum ada. Terus? Tuh, masih coming soon, back aja. Oh gitu. Start aja lagi. Oh story sebelum ada. Harusnya ada story itu. Enggak, emang belum kelar. Ini kan game-nya masih open beta. Oh gitu, first player ya. Yang enggak yang ROE aja. Apa ya? Oh, kayak itu deh. Si El pakai Wu Feihong. Iya. Yeah. Yeah. Oh, kalau enggak bisa main tadi ngomong cewek semua. Marta. Tadi si Marta. Bukan Marta yang gua pakai biasanya. Oh, itu sama Mary ya? Mary Maria. Namanya sama-sama M sih. Makudener. Wih, sama-sama mundur. Iya, cus. Iya, masuk. Jadi harus masuk. Yang menang siapa? Eike. Iya. Kemarin kamu jago deh kalian aku. Sabar. Oh sabar ya. Jangan sombong. Enggak salah Hamdan. Hamdan stiknya bagus, curang. Enggak, aku pakai stik yang hitam biasa juga menang. Musuk dia deh, fokus ke musuk aja. Kalau kamu gerak, musuk udah gitu. Oh, malah si El emang nggak biasa dia. Kecilnya takut. Aku masih belum biasa yang panjang-panjang. Soalnya dia nggak pernah di kehidupan lo nggak ada yang panjang kan El? Iya. Semuanya biasa. Ya, kalian Hamdan sebelum gue tanggal menang. Ah, bagus. Dia kayak ini, kayak nggak ada rambutnya. Di itu, di gelung. Apa sih namanya? Kayak ibu-ibu gitu. Hei! Perut jangan berhenti. Kan belum capek kan tadi? Capek. Oh, udah capek dia. Banyak kan gerakannya El. Gua kan gerakan cuma ngusuk-ngusuk doang. Oh gitu-gitu dia tuh. Cuek. Oh juga gitu lagi. Ntar encok lo. Itu jaya cewek pada kapten. Iya. Iya, aku yang cowok. Kalah. Aku pikir tadi pakai itu. Enggak jadi. Siapa yang lawan berikutnya? Ray. Oke. Okay. Kalah ganti ya. Yang menang enggak boleh ganti orang. Oh iya. Iyalah. Kayak kemarin. Ayo yang panjang itu. Itu. Kamina pakai. Bagus motor Zera. Gua juga suka pakai motor Zera. Aku malah belum pernah. Soalnya panjang banget jamnya. Terus sabetannya juga ini lagi manjang banget. Harusnya lu pakai Kavina juga, Kak. Yang tadi tuh yang pedang panjang. Iya, sama Kavina. Padahal juga pedang juga panjang. Pedang panjang juga dia. Cuma sabetannya sakitan ini sih kalau menurutmu sama Zira. Ya, pedangnya sama sih. Tapi sabetannya gue. So, cuma mabok ini ya. Mabok. Sakit. Nah, kan. Itu ya. Busuk. Dia ya, kalau mau pegang kayak gitu, dia ya. Ya, lambat. Lu kalau mau pakai jurus yang apa sih yang buat musuh gua? Ada kok jurus yang buat ngalahin pedang musuh kayak gini. Dia lagi oh. Udah tau mau berantem, mabok, minum. Jangan musuh gua tuh. Jangan lagi kamu. Kayak dibegoin deh sama Hamdan. Apa? Kok dibegoin? Ditipu lo sama Hamdan, Kak. Tuh, kan tuh. Luar biasa. Bagus suaranya. Ini yang klasik banget ya lagunya. Tok, gelito lu ngapain, Kak? Gua jadi kagak nyerah tadi. Kurang lo. Aja langsung. Aku suka tempatnya. Iya, tempatnya ini banget ya, masih gue. Kayak di
Kayak Prancis, lagunya Prancis. Itu bagus, Rey, jagoan gue juga. Potter Jones jagoan gue. Gue malah. Gue tuh bencet. Lu reto ya, dia kayak mabuk gitu. Iya, emosi. Emosi dia. Ini tempatnya yang mana nih sekarang? Yang gantung-gantung. Iya, jangan yang gantung-gantung, ketutupan terus itunya. Iya, alamnya. Pemandangannya. Eh, yang digantung-gantung nih. Oh, kok kayak Joro loh musiknya jering gitu. Jering gitu. Ding sama jering. Ini nih yang panjang. Ini yang Tartar nih, musiknya Tartar nih. Aduh, tetap panjang lagi rasanya ubah. Aduh, gue capek. Gue sepul. Ah, gue kena duluan. Kok tangannya? Lu kalangan tuh. Nah, lu kalangan itu, kalangan kayu tadi. Gue gak suka kalau yang kalangan-kalangan gitu. Lu gimana ya nyerangnya, enakannya? Sama-sama busuk tapi sebel banget. Gimana ya? Gue main taktik ini, bukan main. Oh, aduh, taktik banget. Sebel banget. Asik. Dia gak jatuh lagi. Udah gak telak berarti itu gimana ya? Ayo, dance. Eh, salah lagi. Aduh, salah pencet gue tadi tuh, aduh. Oh, ntar aku kalahin nih Kuto nih, lihat nih. Oke, sini. Bring it on! Main sih Dan, gitu-gitu Dan. Hah? Jurus itu, taktik lah. Apa sih? Aduh, yeah. Kena. Gue dijorokin sampai itu, ntar lama-lama gue jatuh ke jurang gitu. Maksudnya. Ntar abis itu ganti scene nih. Kayak Detor Olive ya. Gue lupa lagi bisa nyater. Namanya di strike gitu. Iya. Strike. Awas tahu ketipu. Oke. Yuhu, wih, antar info. Ya, wajah, wow. Oh, capek gue ntar. Musuh lagi sebenarnya di duanya sebel banget. Yo. Aduh. Udah lah main bola aja lah. Main bola aja. Tok si tiga sama tuh sabar. Lu bisa ngalahin gue loh, tadi si Ray sama El gue bantai malah. Tuh kan, lu masih bisa ngalahin gue kan tuh. Kalau gua kalah malu nih, gua nggak buntu. Gua bisa ngelain El Mare, masa gua kalah nggak buntu? Yang kalah disentil ya? Eh jangan dong. Nah, sentilan lu sakit, cewek nggak mau. Kalah disentil ya? Lalu gua ngumpet, buruan amat. Sebel. Ih, dia bisa ancang-ancang kayak tadi tuh. Aduh! Oh, dia bilang nggak mau nyentil lagi ya, udah. Nggak, gua nggak mau nyentil. Paham sih sekarang. El. Curang namanya. Gue masih pakai itu dong yang nusuk, sebel banget. Oh udah pakai jagoan kamu. Iya. Bahkan kamu justru kalahnya sama aku waktu itu. Pakai yang nusuk. Kamu inget gak? Iya, waktu kamu pakai yang itu aku kalah Pak Terzera sama kamu yang merah itu. Tapi langsung pakai nusuk. Yang merah itu kayak gitu, kayak gregetan gitu. Tuh. Kayak mau mukul sendal gitu loh. Kenapa gak kita main pedang beneran aja? Gak kena. Gue udah diem tadi tuh. Gara-gara di kayu. Aduh, kenapa dia sebelumnya? Wah, dia udah kalah. Udah lah, curang dia mainnya. Kayak dia main terus deh. Ya. Wah, lo tau gak pas lo lagi kerja, El? Dia tuh ke rental PS main ginian. Mana ada rental PS? Aduh, tau gue gak fokus kan? Lu sih. Tuh, lagi tangannya tuh sebelum banget. Tangan cuma pas orang-orang pas lo kira dia sholat, El, dia tuh main ginian, El, belajar terus dia. Dia menang. Tuh lihat tuh kan. Pakai game shark lagi mainnya. Game shark. Curang. Masuk sedikit aja. Kayaknya serius banget. Kayaknya.
Gue kayak Kak Vina ngeliatin kamera deh, bukan ngeliatin itu deh. Gue tuh panjang deh pedangnya begini-begini. Panjang banget. Ini nusuk, udah buat nusuk nih, bukan buat tembas. Berarti bisa tembas sekali ya. Aduh. Ya, benar ya, gue mau pakai yang lincah. Pakai yang tadi aja. Pakai Kak Vina. Ini. Dia pedangnya panjang tapi ini versi yang lincahnya. Kalau yang pada jarang kan versi yang mabok kan, tapi sakit kalau nebas tuh. Yang pada jarang tuh. Mati lo dan. Pakai dendam banget tuh. Bentar pakai martel lagi ya. Enggak, gue main Tsubasa lawan lo, ntar gue bantai 12-0. Nah ini musik tartar nih. Ini kan realistis. Kalau loncat paling cuma berapa senti ketemu gitu kan. Astagfirullah. Gue seneng gue kalau ngeliat Hamdan kalah. Soalnya itu, apa sih namanya? Jumawa, masalahnya. Tuh lihat tuh. Enggak gitu toh. Ah, kenapa lagi? Ah, bagus. Wah, gila, Re. Enggak, seri. Sama-sama mukul. Re gawat, re, astagfirullah. Mau nyenak lo. Aduh, re. Itu tuh gayanya. Re jangan begitu tuh, Re. Kita kan teman, Re. No. Kita kan teman kan, Re. Waduh. Harap ini gua sekarang mainnya. Habis teman mukul. Musuh lagi. Re, kita kan teman, Re. Ya? Enggak, bukan. Lanjut, Rek. Iya. Tuh dia curang mainnya kayaknya. Arab, main Arab gua. Lu stiknya bagus sih. Enggak, gua main Arab. Arab. Ya tangkepan aja, Bre. Astagfirullah. Aduh, Rek. Kamu jangan kasih harapan ke mereka dong, Rek. Yang kalah. Aduh, gua deg-degan kan ini. Gua deg-degan nih. Rek, jangan agresif, Rek. Wey, yeay. Yeay, keren menang. Siapa nih yang lawat gue ya? Gue kalah guys, kalah akhirnya. Ternyata Ray itu bisa ngalahin gue dia. Kok bahasa sih dia tangan lo ini? Gue panik tadi gara-gara Ray. Gue panik. Ray agresif banget soalnya. Gue masih pakai kaki. Iya gak boleh pakai kaki. Pakai kaki. Kalau menang sama terus. Gak boleh ganti, curang. Dum. Tempatnya mana nih? Semoga bukan yang digantung-gantung. Kalau digantung-gantung kayak kalahkan mayat gitu. Mayat kan digantung itu. Sejati. Wala. Salju. Kalau yang ini ada jejak-jejaknya tuh. Kalau terus jalan ada jejaknya tuh. Aduh. Ray lagi agresif dia. Ini. Gua hati-hati. Masalahnya pedangnya panjang. Dia agresif pedang panjang gitu. Udah. Tuh, dia mah enggak ragu kalau pedang panjang tuh. Enggak kayak yang tadi pakai ini kan Pater Zera. Tuh dia enggak ragu tuh. Nyerang terus ini pedang pedang panjang. Tangkap, Rey, kalau deket. Tangkap aja kalau deket, iya kayak gua tadi. R2 satu sama aja. Tapi gua dia. Beda R1 bukan. Satu buat orang. Satu buat orang. Coba benar. Gua coba R1. Gua mau mati gue. Gua kayak tadi aja agresif, kenapa sih? Gue tuh takut tau kalau udah agresif. Maju. Iya, orang pedang lu panjang juga. Nah, kalau deket, tangkep. Gue cukup lah, takut tuh. Mereka mundur doang. Hei, hei. Oleh, oleh. Mantap. Yah, mungkin lu menang. Hahaha. Hampir. Ya, lu bisa ngalahin gue, gak kalah sama Buto.
Us. Oke, Ray mulai. Tuh gue kalau mainnya ke depan pasti kalah deh. Gue mundur-mundur aja. Enggak berani maju. Iya, kalau maju kalah. Kan gue pedang panjang. Aduh. Nah, bagus, ih, kupingnya jatuh ya tadi ya? Apa tadi? Pedang ya? Sama pedangnya. Masih muda. Kasihan suaminya. Ini si suami ada cincinnya kan? Ah, ya ya, ayo Ray, Ray tangkap tangkap. Aduh, aduh, dipelintir kan, aduh. Kamu dipelintir. Ayo Ray, menang Ray. Lu kalau ngalahin gua kayak cowboy gitu, jadi yang gerak di counter gitu. Soalnya kalau Ray udah ngalahin gua terus enggak kalah sama Kunto kan lucu. Eh, Ray. Salah, Ray. Tapi udah oke. Lu, L ya? Iya. Kamu pakai jago kamu aja yang orang ini ya, sultan, yang sultan, yang sultan. Kamu jago banget pakai yang sultan. Ini. Iya itu ya. Lupa. Ternyata bukan, ternyata nggak bisa. Iya, pakai yang sultan. Gerakannya nggak pernah tebak sama buku kalah terus. Nggak tahu kenapa lu nonton deh video yang sebelum-sebelumnya. Dia pas pakai sultan kok kalah terus. Lupa kali ya. Sebelum-sebelum sekali mau balik. Oh gitu. Masih ada gue takut lagi. Iya iya. Gue sudah punya cuma main pedang. Dek, sini dek. Kill elf. Siapa kena? Udah, oh kenanya kayak tebesek gitu doang. Iya, ya. Tapi kan kalau kena di perut kayak gini kan ya. Udah kelar. Susah ya, tempurai gitu. Gurai gitu. Aduh, aduh. Gak bisa gue kalau main ini. Lu sebuah saji main kayak Nichi kayak yang aduh udah cuy udah berdarah-darah ini pedangnya. Ayo nangkep. Astagfirullah, siapa yang kena? Seri ya? Aku. Siri Sarah kena. Lu menang dapet satu. Tetep poin satu. Oh tadi gue belum menang ya? Belum pernah menang ya? Iya. Aduh, kaki lutut gue. Tahu bisa kaki itu tuh enggak ketebak banget. Ayo, pedangnya udah nempel gitu padahal tuh. Ayo. Kita ada glitch sih. Iya, ada glitch tangannya tadi kayak Luffy. Aduh. Padahal udah kena dia. Udah sobek tadi barusan. Tangannya udah melar. Kok udah kan itu ke itunya ke developernya tuh. Tau kan YouTube-nya? Tahu. Apa ada glitch ya? Glitch gitu lucu banget. Apa tuh? Glitch. Yang tadi tangannya yang melar, melar gitu. Aduh, dia main kaki dia. Kok di mana kok dia udah deket terus L juga bukannya nangkap udah deket gitu. Lawan. Pedang lempar aja udah ceprot gitu. Ya Allah, seri. Oh enggak, gue menang. 3 sama, tadi 3-2 ya. Karena lu bisa ngebantai gue sama si Sultan. Iya, kan aku udah selalu ini, kadang lupa. Lupa kadang-kadang. Aduh, yuk. Aduh, ini gak kena. Untung gak kena. Ini tawaran macam apa juga. Gue kena lagi. Iya. Aduh. Jangan aduh. Jadi sih gue ya. So sama. Ya, aduh, weh, nembus tadi tuh pas tutup. Lihat gue nembus tadi pas tutup. Coba aku pengen ngalahin Sultan pakai Fatur Zira. Ya, tapi tadi kita ngecek suara ini, weh. Hah? Ada suara enggak? Ada. Gue malah kepake. Serius? Ini Kavina. Iya. Gue malah kepake. Di mic bawah. Oh iya ada ya. Gue malah pakai Kavina. Eh bisa ganti ini? Iya bisa kan. Coba kamu ganti bajunya. Tuh bisa ganti bajunya. Tuh. Mongol. Tuh Mongol. Iya tuh. Mongol bukannya gereja setan ya. Itu mau Mongol yang stand up comedy. Dan tadi itu gue yang mana? Iya. Iya. Gue percaya aja.
Terus sama kayak mater ziarah. Udah ya. Kita. Oh, yang di itu ya, yang di Ciganjur ya. Dan sopan. Iya. Wes. Sampai kena. Wah. Berani muncrat di rumput-rumputan. Mie Jepang yang ini kalau udah bekas gini ya. Astagfirullah, kena lagi. Ini kan keluar gitu ya. Ini jadi kayak gunung gitu. Udut. Kamu beda ya? Iya. Kamu lebih gunung tadi. Sakit. Dalam sih aku ya. Aku juga lemes, tuh lihat tuh. Aduh, kakinya kena ini kayaknya. Aduh. Aduh mama, ma, aduh sakit, sakit. Lah, kok aku yang itu sih? Lah, jelas lo ngebuang dari itu lo nggak ngeliat tidur lo si El tidur jelas banget. Ngebuang ini. Kamu tidur? Iya, El dari tidur. Padahal aku udah ini. Mainnya ngebuang. Wow, sadis. Nggak ngebuang tadi aku nggak sempat nggak diem gitu. Iya, toto. Nih, gua kan udah kena tebas. Terus si El tidur, kayaknya mau adegan kita tebas kepala tuh nggak sih? Kayak gitu, jelas banget. Ntar gue liat, gue gak liat, ntar liat footage-nya deh. Iya, ngebakar lucu banget. Siapa sekarang? Lu. Gue lawan? Apa? Ini, Ray. Ini belum pernah dipakai nih yang ini. Pakai dah yang ini, belum pernah dipakai. Yang kaks. Kaksak. Tadi gue lawan siapa? Sebelum ini lu pakai siapa emang? Tadi gak sengaja makainya, pencet. Ya udah pakai lagi, coba tadi. Enggak, gue udah pakai AC. Bagi yang itu, belum nyoba gue. Yang kaksak. Belum dimainin tau dari kemarin yang Huckstein itu. Pengen tahu juga kayak gimana gerakannya. Dia kayak siapa? Kita butuh nama julukan buat dia. Dia kayak siapa itu ya? Abur kue-kue. Wih, dia cara mainnya gitu pedangnya. Tuh. Woi, ay, keren banget. Iya. Longsword lagi itu. Iya, makan. Lu bisa nusuk juga tuh. Tuh. Iya, tuh. Rapier ini pedang-pedang yang banyak banget kayak gini. Ini pedangnya si kan ada yang ada pelindungnya itu kan di tangan kayak pedangnya sengsi gitu. Aduh. Oh sorry wanya. Gue dah dulu udah kena duluan kan dari sebelumnya makanya jadi sakit. Ini jangan lihat sama mana sih? Ini gue kira ada nyolek ternyata. Sakit tuh. Yang mau di sana kafina di situ. Karena bukan pemain yang kita tahu jadi rada-rada ini wah kena duluan sakit. Kenapa? Yang kalah tangannya dipukul gini ya yang masih sekali ya kalah nah. Ih mukanya lagi kena. Julukannya siapa ya? Abur kue. Abur kue di mana? Celananya dong kayak abur kue. Tapi apa animasi celananya gue suka banget tuh dia tuh. Oh gitu ya. Iya kan? Keren banget kan? Iya. Kosaki juga kayak enggak bentur-bentur gitu. Ya itu kan kosaki iya. Itu yang kuat ya. Kosaki cloud. Tapi keren animasi. Ini kagak ada batasnya lu ya mundur-mundur ya? Kagak ada ya. Ini. Enak banget lu mundur terus jadinya. Lagi ngapain deh? Ini bikin labuan. Aduh. Begitu ntar di itu ya? Iya. Cantar ya. Musiknya enak kan gitu ya? Zoro musiknya. Yo! Toro! El Magneto! El Magneto! Capek gua soal lama. Kalau lu gerak terus tuh. Kan udah capek kan gua tuh. Aduh. Iya kayak ada bayang-bayang. Bayangan itu kayak udah ada pendarahan gitu. Pendarahan gitu. Lama juga gua lawan Kunto, biasanya cepet. Aduh.
lu kayak cadence tuh nyaman gue. Capek itu dia. Udah seru biar dia gak capek dulu. Sering lagi kelar lawan Guntur. Lawan gue aja sering lo. Ini masalahnya emang kagak tahu gue pemain ini cara mainnya. Jahat banget. Tek-tok-tek gitu. Tek-tokan gitu. Bunyinya gitu. Ada suaranya tuh. Biasanya kan enggak ada suaranya kan pemain-pemainnya. Itu jangan kayak gitu dong. Lu catat tuh. Hey. Oh iya, hati-hati jalan, Tri. Belum balik. Belum. Siap-siap. Iya. Enggak, belum. Kenapa itu? Oh iya, kalau lewat itu ditutup, maaf. Tutup mana? Lewat itu, bilang lewat jalan tol, yang jalan tol bilang. Sakit. Aduh. Kurang, tapi susah juga lo lawan lu tadi itu. Woi, diplay lagi. Kok diplay lagi? Kepencet. Udah kita main menu dulu aja. Kami mau pulang juga. Iya, kita dia tinggal berdua. Jadi, ya guys, sekian saja dari Hamdan Sensei. Ya, kita sampai sini aja dulu ya. Pina nanti kita pamit. Si Sarah, istri saya lagi lapar, itu lagi masak dia itu tuh, dengar suara masak. Nanti kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan di channel saya, Hamdan Sensei. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Jadi topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, see you next time. Bye.